Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Jorup Channel 03. Sudah sebulan yang lalu saya memotong pohon beringin ini. Nah, sekarang saya mau merapihkan, mau dibuat bonsai. Nih, bagus kan ini. Nah, kita lanjutkan di atas ya, guys. Sebelum itu, saya mengucapkan terima kasih karena masih setia menonton channel saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita naik ke atas, guys. Ini yang sudah ditebang, udah tumbuh. Kita akan merapihkannya, guys, supaya bulat. Supaya bulat kita bentuk. Ngeri juga nih, guys. Emang prosesnya begitu lama juga nih, nungguin tumbuh. Kita dari atas, kita naik lagi. Kita harus merapihkan. Nah, ini mau kita buat dibulatkan, guys. Kita potong supaya nanti ada bentuknya. Kita naik. Ini prosesnya cukup lama, nunggu berapa bulan supaya bulat. Nah, ini dia nih. Ini udah paling tinggi nih. Nah, ini kita merapikan yang paling atas sekali supaya tidak tinggi. Kita harus dibentuk, cuma itu resikonya naik terus kalau kita pas mau motong. Merapikan terus, harus rajin. Thank you.
Nah, ini kita paling atas nih mau dibulatkan, cuma yaitu harus rajin, harus tiap bulan nih kayaknya motong nih. Nah, biar tuh rapi nih paling atas nih guys nih. Hai, ngeri juga ngeliat ke bawah nih. Merapikan sekali. Nah, sampai di sini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya rapikan, cuma masih belum ketahuan hasilnya. Paling nunggu ya sekitar 2 bulan apa 3 bulan nih. Nih sampahnya nih banyak juga.